Ya, puji Tuhan Pak Yosafat, Bapak ini dia selama 15 tahun menderita sakit polip. Bapak ini katakan bahwa di bagian hidungnya itu seperti ada dahak yang tidak bisa dikeluarkan. Dan kalau pada saat jam 6 sore mulainya, Bapak ini merasakan bagian hidungnya itu terasa sakit. Tapi puji Tuhan pada saat tadi malam KKR di hari pertama Bapak ini datang, dia rasakan rasa sakit itu hilang. Tetapi rasa dahak di dalam hidung ini masih ada, susah untuk dikeluarkan. Dan tiba-tiba saja tadi waktu kita sedang menyembah kepada Tuhan, Bapak ini katakan tiba-tiba ada satu yang meledak, ternyata itu nanah dan bau busuk itu keluar dari hidungnya. Dan Bapak ini coba bernafas lega, Bapak ini dapat bernafas dengan normal. Dia sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tiba-tiba keluar pada saat nyanyi Ubereng Bohimi. Jadi berseru kan gitu Pak. Jadi saya nangis. Nangis tiba-tiba langsung pecah Pak. Oh, langsung sembuh? Iya. Oke, baik. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus.